sempurna nan indah. Tak Kak Ayah jangan lupa tu. Bila kita janji, wajib ditunaikan. Saya baliklah dulu Kak Ayah. Oi. Assalamualaikum. Mak nak restu macam mana Dan? Ha? Mak tak berkenan dengan calon yang kamu nak ni. Ish, malu mak dengan orang kampung lah. Dengan saudara mara kita ni Dan. Saya tak nak perkahwinan kita tanpa restu orang tua. Sekarang saya bercakap tentang janji. Tentang tanggungjawab. Tapi saya bukan pilihan mak awak. Zaman umur tu hanya angka je. Sedangkan kalau dilihat pada diri saya ni, saya sangat tak layak. Eh, kenapa muka nampak pucat ni? Ha, kusam ni nak oi. Ana ya oi. Saya ni nak cakap malu Kak Ya. Saya cari dia dah seminggu. Bila telefon tidak dia jawab tak nak bercakap. Tapi nak, kita ni boleh merancang. Eh, jodoh ni rahsia Allah. Restu orang tua. Saya tak nak awak jadi anak derhaka. Sebaik-baik pilihan adalah pilihan mak ayah awak. Kadang-kadang pilihan sendiri kerana dikaburi oleh perasaan dan keinginan. Syok ni, saya nak awak faham. Cukuplah mak saya seorang yang tak faham dengan pilihan saya. Awak sendiri tahu, saya dah berjanji dengan arwah Azizul untuk jaga awak dan anak-anak awak tu. Saya tahu. Saya hargai pendirian awak. Malah saya sangat menghormati sifat awak yang bertanggungjawab. Cuma saya merasakan perkahwinan ini nanti
akan menjauhkan hubungan awak dengan mak awak. Saya tak pernah menafikan perasaan mak saya. Saya faham perasaan ini. Cuma saya rasa tugas saya juga nak memahamkan mak saya. Apa yang saya buat adalah kerana saya bertanggungjawab mengutarakan janji sahabat baik saya. Saya risau dalam masa yang sama saya malu dan saya ni sebenarnya merasa sangat rendah diri. Saya tak sesuai dengan awak. Saya janda anak dua. Rumah pun banyak. Nak kahwin dengan seorang yang berpangkat kapten tentera. Sedangkan kalau dilihat pada diri saya ni, saya sangat tak layak. Itu bukan isunya. Sekarang ni awak setuju ke tak nak bersuamikan saya? Saya ni layak ke tak untuk jadi bapa pada anak awak? Saya tahulah saya tak sebaik arwah suami awak. Abang Azizul tu sangat hebat orangnya. Penuh kasih sayang, seorang yang amanah dan penuh dedikasi. Tak layak Kak Yah nak kahwinkan Hamdan tu dengan isteri kawannya tu. Apa merepek ni si Medan tu nak kahwin dengan janda anak dua? Umur pula dah banyak, tua pula dia Medan. Sebab ish, nak tunaikan janji tak masuk di akal benar lah budak-budak ni. Ha nak, itu yang aku kata tu ha. Kadang-kadang makan hati dibuatnya ha. Ish, dalam banyak-banyak perempuan atas muka bumi ni, anak dara tu berlambak. Ha? Janda tu juga yang disukanya. Ish, Kak Yah. Ana tu dari zaman sekolah sampai dah masuk universiti. Sekarang ni dah kerja. Ish, saya memang tak bagi dia kawan dengan siapa-siapa. Saya nak sangat jodohkan dia dengan si Medan. Memang kita pun kan dah rancang. Kita pun dah janji nak jodohkan budak berdua tu kan. Kenapa pula lah si Medan tu berubah hati? Itu yang aku tak faham ni nak oi. Ni, Hamdan ni anak yang baik. Kalau A aku kata, ha A lah kata dia. Tak ada nak bongkah, tak ada nak tolak apa-apalah. Semua diikut aja. Ha, katanya nak jadi anak yang taat, anak yang baik. Ha. Itu saya tahu benarlah Kak Yah oi. Memang dia tu anak yang baik. Tapi kenapa tiba-tiba pasal kahwin ni jadi degil? Tak dengar kata. Entah apa nak. Kena ubat guna-guna dah. Kena bomo. Ish, kamu ni merepek je lah eh. Jangan nak sangka jauh sampai macam tu sekali lah. Tak baik nak, berdosa. Ish, tak gunalah kita ni solat 5 kali sehari ha. Puasa sunat lagi. Tapi ni kita ni berprasangka buruk kepada orang. Yelah Kak Yah oi. Kalau tak kerana Amdan tu sanggup tolak si Ana, Ana tu sikit punya lawa, berpelajaran. Anak dara. Tetap juga si Medan tu nak kahwin dengan janda anak dua tu. Malu Kak Yah oi. Nanti apa orang kata Kak Yah gelang emas orang berada dalam kampung ni ha, menantu dia janda tua. Allah Allah kamu ni nak. Janganlah sampai macam tu sekali nak oi. Ni kita ni dah kira menabur fitnah tu tahu tak. Menghina orang tak baik nak oi. Ni aku sendiri pun tak kenal dengan budak yang Hamdan suka tu. Jadi aku ni tak mahu banyak sangat lah nak bersangka-sangka. Yelah Kak Yah. Pulanglah pada Kak Yah. Kalau Kak Yah lupa saya ni nak ingatkan. Kita ni pernah janji nak jodohkan anak kita Kak Yah oi. Kak Yah jangan lupa tu. Bila kita janji wajib tunaikan. Saya baliklah dulu Kak Yah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jodoh, ajal, maut semua kehendak Allah. Kita jangan buat kerja dia, Mak. Beginilah. Dan ikut kehendak Mak. Cuma nak ke si Ana tu kat Dan nanti? Kalau Dan kahwin juga dengan Laila? Dan, Ana tu memang sukakan kamu. Dia tak ada lah orang lain lagi dah. Ni,
Kalau ikut kata makcik Zainab kamu tu, Ana tu kan, dia tak pernah ada kawan lelaki lah Dan. Sebab dia tahu jodoh dia dengan kamu. Jodoh rahsia Allah, Mak. Mak tahu. Tapi itulah syaratnya Dan. Lepas tu kan Dan, kalau Dan kata Dan nak kahwin dengan Laila tu kerana nak tunaikan janji pada arwah suami dia, kawan baik Dan tu, terpulanglah Dan. Mak terima je. Mak anggap ini sebagai jodoh kamu. Alhamdulillah. Terima kasih, Mak. Terima kasih atas restu, Mak. InsyaAllah, walaupun Dan dah berkahwin, Dan tetap akan jadi anak Mak seperti sebelum ni. Dan akan tunjuk pada Mak yang Laila, InsyaAllah, adalah pilihan terbaik. Ha, Ana juga. Dan jangan lupa tau, Ana tu pilihan Mak untuk Dan. Kak Ya, saya tak tahu nak bagi tahu Kak Ya macam mana. Saya malu sangat dengan Kak Ya. Oi, segan. Kesal semua yang Kak Ya ada ni. Ya Allah. Kenapa ni, Nap? Kenapa muka nampak pucat ni? Ha, kusam ni, Nap. Oi. Ana ya, oi. Saya ni nak cakap malu Kak Ya. Saya cari dia dah seminggu. Bila telefon ni tak, dia jawab tak nak bercakap. Saya cerita tentang dia rancangan kita. Tapi apa dia jawab Kak Ya? Dia bagi tahu dia dah kahwin tu kat Sembada. Astaghfirullahalazim, Nap. Oi. Kenapalah sampai jadi macam tu, Nap? Kenapa sampai kat Sempadan pergi kahwin tu, ha? Katanya mungkin sebab saya akan marah dia. Saya takkan bagi sebab suaminya tu dah beristeri. Jadi, ya Allah, Nap, sabar je lah, Nap. Ui, nak cakap macam mana dah ni, ha? Ish, takkan nak bermusuh dengan anak sendiri, Nap. Berdamailah dengan takdir, Nap. Baliklah solat dua rakaat, tenangkan jiwa, lapangkan hati. Redha, Nap. Anggap ini semua ketentuan dan hikmah daripadanya. Tapi, Nap, kita ni boleh merancang. Jodoh ni rahsia Allah. Aku sebenarnya ni bercakap pada diri aku sendiri juga, Nap. Kita ni hanya boleh merancang. Tapi akhirnya dia yang menentukan segalanya. Kita terima dengan reda je lah, Nap, ya. Kita ni merancang, tapi akhirnya bukan kita menentukan jodoh anak-anak kita tu, ha. Yelah, Kak Yaul. Demikian tadi drama Nur Hikmah episod Jodoh yang telah dijayakan oleh Rohani Anil Farouk sebagai Mak, Rizal Ismail sebagai Hamdan, Nik Hasnah Ismail sebagai Laila, Nur Zulana Mohd Zaman sebagai Zainab. Skrip oleh Hasnah Rokahal dan diterbitkan oleh Nik Hasnah Ismail. Inspirasi.